بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مُضِلَّ له ومن يذلله فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya wa la rasula ba'dah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita... kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk alam jin dan syaitan. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas yaitu berkaitan perubahan wujud dari jin ya, ke alam ke hewan ke dalam bentuk yang lainnya bisa dalam bentuk manusia, ya, bisa juga dalam bentuk dalam bentuk hewan. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas yaitu Perubahan wujud yang dilakukan oleh jin ataupun oleh setan yaitu yang dia berubah dalam wujud Suraqah bin Malik. Ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah merupakan pemimpin dari Bani Mudlij. Kejadiannya adalah pada waktu perang Badar. Jadi pada waktu perang Badar, ya, jin berubah wujud, ya menjadi ataupun dalam bentuk manusia, dan dia memberikan masukan-masukan ya, kepada orang-orang orang kafir ataupun memberikan taktik perangnya, ya bagaimana cara mengalahkan kaum muslimin ketika itu. Dan dia, ya berjanji, ya akan melindungi ya orang-orang orang-orang kafir. Ya, dia mengatakan tidak ada orang yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini yaitu pada perang Badar. Dan sungguh ya aku adalah pelindung bagi kalian. Ya. Akan tetapi ketika perang ya sudah berkecamuk dan pasukan ya, kaum muslimin menyerang pasukan kaum kafir maka ketika itu jin ataupun setan lari, ya tidak menjadi pelindung sebagaimana yang telah mereka yang telah mereka janjikan. Ya, padahal janjinya dia akan memberikan pelindungan kepada orang-orang kafir, ya akan tetapi kenyataannya dia malah dia malah lari. Maka setelah usai peperangan ditanyalah kepada ya, eh, surakoh tersebut, ya wahai surakoh. Bukankah engkau menyatakan bahwa engkau adalah pelindung bagi kami? Maka kemudian ya Surakah pun menjawab, Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sungguh aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksaannya. Ya. Dia mengatakan demikian setelah ia melihat melihat para malaikat yang memberikan pertolongan, yang memberikan perlindungan kepada kepada kaum muslimin. Jadi kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menerangkan ya bangsa jin itu dapat menjelma ke dalam bentuk manusia dan binatang. Mereka pun bisa menjelma ke dalam bentuk ular, ya, kala jengking, sapi, ya, kambing, kuda, keledai, burung, ya, dan pastinya dia bisa ya menjelma menjadi menjadi manusia ya, menjadi manusia ya dalam bentuk bermacam-macam ya sebagaimana yang sudah kita kenali saat ini ya bisa dalam bentuk e, pocong ya bisa dalam bentuk genderuwo, ya bisa dalam bentuk kuntilana ya dan lain dan lain sebagainya ya mereka semua masih dalam bentuk dalam bentuk manusia ya mungkin bis, fisiknya sudah sudah berbeda ya karena kalau manusia yang aslinya ya tentunya tidak ada yang bentuknya seperti seperti itu. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka di kesempatan kali ini kita akan ya membahas yaitu bagaimana cara jin menjelma ke bentuk yang lainnya tersebut bagaimana caranya mereka bangsa jin ya menjelma menjadi menjadi manusia ya ataupun menjadi menjadi hewan ya ataupun menjadi uh, sesuai dengan yang sesuai dengan yang dia inginkan ya. karena pada kesempatan sebelumnya kita sudah menjelaskan yaitu bahwasanya mereka bangsa Jin itu tidak bisa dilihat dalam bentuk dalam bentuk aslinya ya dalam bentuk asli penciptaannya Ya makanya Al Imam Ash Shafi'i yang mengatakan manzama annahu yarol jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Ya. Barang siapa yang mengklaim bahwa dirinya bisa melihat jin maka kami menganggap batal syahadatnya kecuali dia adalah seorang seorang nabi. Ya. Jadi perkataan Al Imam Ash Shafi'i di sini maksud adalah dalam bentuk dalam bentuk asli wujud asli mereka ya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka ya akan tetapi ketika mereka ya, sudah berubah wujud ya ke dalam bentuk yang lainnya ya inilah yang bisa kita lihat sampai sampai sekarang ini ya Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana cara jin menjelma ke dalam bentuk yang lain yang nanti insyaallah akan kita bahas ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala sebagaimana ya, sudah kita jelaskan ya di awal-awal pembahasan kitab ini ya bahwasanya ketika Syekh Salam Bali ya menjelaskan tentang sesuatu maka beliau akan membawakan akan menjelaskan berkaitan dengan dalil-dalilnya akan membawakan dalil-dalilnya dari perkataan tersebut ya, maka di sini ya beliau membawakan dalil ya dalilnya adalah Pendapat ini dapat dikuat ya dikuatkan dengan hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ya, Ibnu Abi Syaibah ya pada suatu hari ada yang menyinggung ataupun ada yang bertanya tentang ghailan, yaitu e, salah satu jenis dari dari bangsa jin ya, di hadapan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah ditanya berkaitan dengan salah satu jenis jin ya dari e, goilan ini adalah dari jenis dari jenis jin ya lantas ya kemudian Umar bin Khattab pun mengatakan sesungguhnya seseorang tidak akan sanggup ya berubah dari bentuk semula ia diciptakan oleh Allah namun mereka yaitu dimaksud Allah bangsa jin mempunyai tukang-tukang sihir Ya, sebagaimana ahli-ahli sihir di antara, di antara kalian. Oleh sebab itu, apabila kalian, ataupun apabila kamu melihat hal demikian itu, kumandangkanlah azan. Ya, Al-Hafiz berkata, "Ya, hadis ini sanatnya, sanatnya sohih. Ya, ini adalah perkataan dari Umar, Umar bin Khattab." Ya, jadi, di kalangan para bangsa jin itu ada tukang-tukang sihir. Ya yang kerjanya itulah memberi pengetahuan, memberi pelajaran berkaitan dengan sihir, bagaimana cara menyeberang ya dari alam jin ke alam ke alam manusia, bagaimana cara merubah wujud ya ke alam ke alam manusia. Ini yang dilakukan oleh penyihir penyihir di kalangan di kalangan bangsa jin, ya. sama seperti penyihir penyihir yang ada di kalangan di kalangan manusia, ya, penyihir penyihir yang ada di kalangan manusia seperti itu juga. Ya dia mengajarkan bagaimana agar orang bisa melihat jin. Bagaimana ya dia mengajarkan bagaimana agar jin ini dia patuh kepada kita. Ya bagaimana caranya agar tubuh kita ini dibantu oleh oleh jin ini yang dilakukan oleh tukang tukang sihir ya di kalangan di kalangan manusia ya. Jadi sama ya manu, tukang sihir yang ada di kalangan manusia dengan tukang sihir yang ada di kalangan bangsa jin mereka ini saling bekerja saling bekerja sama. Ya, ini ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ya, jadi tukang-tukang sihir mereka lah yang mengajarkan hal-hal hal-hal yang seperti ini ya, perubahan wujud mereka ke alam manusia bagaimana ini tukang-tukang sihir mereka yang yang mengajarkannya. Ya. Kemudian di sini ada perkataan Umar bin Khattab, ya oleh sebab itu apabila kamu melihat hal demikian yaitu melihat Ya, perubahan wujud mereka, ya bangsa jin ini berubah wujud ke dalam bentuk manusia, ke dalam bentuk hewan, ya apabila kita melihat mereka dalam di alam manusia, ya Umar bin Khattab menyarankan agar kita mengumandangkan mengumandangkan azan. Berkaitan dengan hal ini, ya ini adalah merupakan ya, kias ya, yang dilakukan oleh Umar Umar bin Khattab ya berkaitan dengan mengumandangkan azan ketika ada uh, golongan bangsa bangsa jin ya. dia mengambil ataupun berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya idza nudiya bil adzan ada baro syaitonulahu durat hatta la yasmaul adzan Fa'iza idza qada al adzan aqbala ya fa biha ada baro fa idza quziyat apabila yahzuru bainal mar'i ya. apabila azan dikumandangkan maka setan akan berpaling ya ataupun setan akan lari ya. sambil ataupun sampai terkentut-kentut ya. hingga dia tidak mendengar suara azan tersebut ya, ini yang dilakukan oleh oleh setan ketika mendengar mendengar azan ya. akan tetapi apabila azan telah selesai dikumandangkan maka ia pun akan kembali ya kembali untuk menggoda menggoda manusia yang memberikan was was orang manu, manusia ya, kemudian apabila kumandang iqamah ya setan pun berpaling lagi jadi setan akan lari lagi ketika dikumandangkan dikumandangkan iqamah ya, kemudian Ya, apabila ikomah telah selesai dikumandangkan, maka setan pun akan kembali, ya. Dan apa yang dia lakukan, yang dia lakukan adalah, ya ia akan melintas diantara ya seorang, ya dan nafsunya, ya dia akan mengganggu ya orang yang sedang melaksanakan melaksanakan sholat tersebut, ya akan menggoda orang yang melaksanakan melaksanakan sholat tersebut, ya yang seharusnya perkara ini, ya dia tidak teringat ya akan tapi diingatkan oleh setan cobalah kau ingat-ingat ini 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 ya ini yang dilakukan oleh oleh setan ketika orang sedang sedang sholat ya makanya dengan hadis ini ya ya Umar bin Khattab mengambil ya kesimpulan bahwasannya ya mengumandangkan azan ya itu bisa disyariatkan ketika untuk mengusir mengusir jin ataupun mengusir mengusir setan ya makanya ya ada di antara ya para perukiah ya dari kaum muslimin yang mereka berdalil dengan dalil ini ya mereka mengumandangkan mengumandangkan azan ketika ketika merukiah ya tapi ini terjadi ya khilaf di kalangan para para ulama ya apakah diperbolehkan azan di lain di luar waktu waktu salat ini adalah ya ada khilaf tersendiri ya wallahu alaminusawab ya semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari gangguan-gangguan setan kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin al Husain bin al berkata. Ya untuk ya berkaitan dengan cara jin menjelma ke dalam ke dalam bentuk yang lainnya. Ya, beliau mengatakan ya Abu Ya Al Qadi Abu Ya'la mengatakan semua syaitan ya ataupun semua jin tidak mempunyai kemampuan apapun untuk mengubah diri mereka dan menjelma ke dalam bentuk lain. Jadi, pada asalnya, mereka, bangsa jin ini, tidak memiliki kemampuan untuk menjelma ke dalam bentuk yang lain, untuk berubah wujud ke dalam bentuk yang lain. Akan tetapi, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada mereka kata-kata dan perbuatan-perbuatan tertentu ya kata-kata di sini tentunya dimaksud adalah mantra-mantra ya ataupun jampi-jampi ya dan ketika jampi-jampi tersebut mereka bacakan, mereka lantunkan, maka mereka bisa berubah berubah wujud ke dalam bentuk yang lain yang mereka yang mereka inginkan ya dan perbuatan-perbuatan tertentu perbuatan-perbuatan ya, tertentu di sini dimaksud bisa saja dia dengan berpuasa, puasa ya pagi siang malam ya ataupun juga dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengubur diri ya ke dalam tanah ya seperti yang sering kita lihat ya di uh, dalam dunia manusia ya kalau mereka ingin masuk ke alam mereka maka manusia akan membuat ritual-ritual ya maka seperti itulah yang dilakukan oleh oleh bangsa jin ya jadi mereka terkadang bertapa terkadang mereka berpuasa ya bahkan ada yang sampai mereka ini mengerjakan salat solat tertentu yang salatnya ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tujuannya adalah apa agar dia bisa memiliki kekuatan ya untuk berubah berubah wujud ya. yang jika mereka lakukan yaitu ketika mereka membaca mantra-mantra e, tersebut ya ataupun perbuatan-perbuatan tersebut dan ucap maka Allah akan mengubah mereka dari satu bentuk ke bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya. Jadi semuanya itu tetap atas atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak bisa berubah wujud begitu saja tanpa izin dari dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kekuatan, kemampuan kepada mereka ya hal seperti ini ini juga adalah menjadi ujian bagi mereka dan ujian bagi bagi manusia. Ya, apakah kita tak bisa tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kita malah kufur kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat ya bahwa syaitan dapat berubah wujud dan bentuknya dalam pengertian bahwa ia sanggup ya mengucapkan suatu perkataan yang bila ia ucapkan dan ia kerjakan maka Allah akan mengubah mereka dari bentuknya ke bentuk yang lainnya ya sebagaimana yang sering yang sering terjadi ya jadi ketika yang kita lihat sekarang ini yaitu bukan bentuk asli mereka ya dari golongan dari golongan bangsa jin ya akan tapi yang kita lihat sekarang ini itu adalah jelmaan dari dari bangsa jin. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya. Kemudian kita lanjutkan adapun ya, mengubah sendiri bentuk tubuhnya ke bentuk yang lainnya, maka itu sangat mustahil. Ya tidak tidak akan mungkin. Ya misalnya dia tidak melakukan ritual-ritual, tidak membaca mantra-mantra yang telah ditentukan oleh oleh mereka, ya ini maka sangat mustahil mereka bisa berubah wujud ke bentuk ke bentuk yang lainnya. Sebab apa? Sebab beralih ataupun berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya hanya bisa terjadi dengan menghancurkan wujudnya dan mencerai berekan anggota tubuhnya. Jadi ketika dia ingin berubah wujud ke bentuk yang lainnya, ya mereka harus ya menghancurkan wujud asli mereka terlebih dahulu. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan at-tasakul. Ya, tasakul ini memberatkan diri mereka ketika mereka ingin berubah ya dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya mereka harus bertasakul. Ya, yaitu harus menghancurkan terlebih dahulu diri mereka baru mereka bisa ya berubah ke wujud yang dia yang dia inginkan. Ya, kemudian lanjutkan. Sementara itu, Bila anggota-anggota tubuhnya telah tercerai berai, maka berakhirlah kehidupannya. Jadi, ketika anggota tubuhnya ya sudah hancur, ya yang terjadi bukan dia berubah wujud, akan tetapi yang terjadi adalah kehidupannya akan akan berakhir. Ya, malah dia tidak berubah ke wujud, ke wujud yang lainnya. Ya, maka ini sangat... Tidak mungkin ya ketika jin itu ingin langsung berubah wujud ya langsung berubah wujud sesuai dengan yang sesuai yang dia inginkan tidak. Akan tapi dia harus mempelajari terlebih dahulu ya mantra-mantra ataupun juga ritual-ritual yang sudah dibuat oleh oleh mereka. Maka kemudian ya menurut Penulis buku ini yaitu Syekh Wahid Abdussalam Bali, ya, mengatakan penjelasan al Qadi Abu Ya'la ini itu sangat bagus, ya hanya saja pendapatnya itu perlu diperkuat dengan dengan dalil. Nah, jadi pendapat dari Abu Ya'la tadi, ya ini pendapat yang sangat bagus, ya akan tetapi ini diperlukan dalil, ya berkaitan dengan dengan hal tersebut. Ya, Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Ya bagaimana ya apakah ada dalil yang menguatkan berkaitan dengan perkataan ataupun ucapan dari Al Qadhi Abu Ya'la tadi ya setelah beberapa jeda berikut ini